Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepat di depan saya ini terdapat sebuah mesin bor yang sudah saya bongkar, di mana saya ingin mengganti karbon brushnya ya guys, beserta kabel yang tadi sore putus. Untuk itu mari kita simak videonya berikut ini. Pertama-tama kita siapin karbon brushnya dulu ya guys. Lalu kita masukkan ke kedua rumahnya. Setelah karbon brush dimasukkan, jangan ditutup dulu karena di dalam bor itu ada plat buat arus. Pasang karbon brush ke konektor arusnya, lalu tutup ya guys. Pakai penutupnya. Setelah masuk, kita pasang ya guys ke hal yang sama pada karbon yang kedua. Pastikan kedua-duanya kepasang dengan sempurna. Kini giliran pemasangan kabelnya ya guys. Thank you.
kabel terpasang sempurna, pasang kelemahan kabelnya ya guys. Belum penutup bodyboard dipasang, ikan pengaturan impact drillnya terpasang dengan sempurna. Ikan kabel-kabel nggak ada yang terjepit. Setelah kabel-kabel rapi, lalu pasang penutup body core-nya. Pasang ke 8 baut. Dan kencangkan. Terima kasih telah menyimak video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa.